Sepertinya dia sayang padaku. Sepertinya dia mencintaiku. Tapi cintanya hanya di mata. Kalau bibir tak mau bicara, sepertinya dia sayang padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi guys dengan channel yang Atakadut. Malam ini seperti biasa nih, biasanya kan siang atau pagi atau sore. Ini pengen melihat situasi malam hari ini, kira-kira jam 6:30 atau jam 19. Oh, jam 18:30. 17 guys. Aduh. Buat semuanya yang lagi mungkin lagi nyantai atau lagi ngopi sambil nonton video, aku kan enak cos. Inilah guys situasi pada malam hari ini. Ini aktivitas para warga Kecamatan Rajek guys. Ini kita berada di depan perumahan Rajek Asri. Ini pintu gerbangnya yang merah-merah, yang pintu itu. Ya, kita ingin memantau aktivitas para warga di malam hari ya. Apakah kendaraan ramai atau sepi? Ini didominasi banyak motor sekali ya. Tuh, dengan mobil-mobil pribadi. Mungkin ada yang mau habis pulang kerja ini guys. Ada yang pulang kerja ataupun ada yang ingin jalan-jalan. Sepertinya dia sayang padaku. Sepertinya Allah, dia mencintaiku. Tapi cintanya hanya di mata. Oke guys, ini kebanyakan mobil-mobil pribadi tuh. Tadi motor-motor ya. Gelisah, hati gelisah. Panah asmara membakar dalam jiwa. Halo, bagaimana semua kabarnya guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan ini banyak warung yang oh itu ada mobil box paket guys, warnanya abu hijau muda. Dan ini ada warung-warung yang lampunya berkelap-kelip. Wah, di depan kita ada toko parfum. Ayo kita
kita lanjut pantau-pantau lagi. Hati gelisah. Banyak motor-motor, guys. Motor-motor yang berlalu lalang. Mungkin ada yang pulang kerja ataupun ya mau jalan-jalan lah, ajak-ajak keluarga, anak istri. Dan ini mobil pribadi, motor. Motor-motor. Kebetulan malam hari ini cuaca sangat cerah ya. Sangat cerah. Namun tadi sore habis hujan, guys. Habis hujan jadinya adem sekali. Biasanya kan gerah, ini mah adem sekali. Ya, banyak motor-motor yang berlalu lalang dan mobil pribadi. Biasanya banyak truk tanah. Jangan-jangan samakan ia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang, dialah milikku. Inilah obat stres, guys. Okay. Dan ini mau belanja ke Alfamart, di dekat Alfamart. Biasalah kita pantau-pantau saja lah. Dan depan kita kebetulan tuh bengkel. Bengkel. Dan itu mobil box. Motor. Kiri ada cewek cantik. Motor. Banyak motor. Ya, mungkin malam ini agak-agak sepi ya, guys. Tidak seperti biasanya. Kalau siang rame, kalau pagi apalagi orang mau berangkat kerja. Ini mobil paket, guys. Kalau pagi apalagi banyak orang yang mau berangkat kerja. Wow, kadang di sini ini macet, guys. Karena ada yang keluar dari perumahan, jadi terhalang dulu ya. Nah, ini bis, guys. Wah, ini bis tuh. Satria Mandala. Oh, bis. Karyawan pulang kerja. Dan ono ke sana tuh ke arah mau, guys, tuh. Dan di kiri kanannya pertokoan yang sangat terang sekali, guys, ya. Wow.
jadi anak pemuda lagi ngatur lalu lintas, guys ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.